Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Upin dan Ipin, Keris Siamang Tunggal. Ini adalah film petualangan animasi komputer Malaysia tahun 2019. Disulih suarakan oleh Asyela Putri Azhar sebagai Upin Ipin dan mendapat rating 7,0 dari 10 versi IMDb. Sebelumnya, makasih banyak nih buat kalian yang udah nge-request Upin dan Ipin. Seneng banget rasanya kalau dapat requestan film-film bagus dari kalian. Makasih banyak loh. Film kali ini menceritakan tentang Upin dan Ipin bersama rekan-rekan mereka, Ehsan, Fizi, Mail, Jarjit, Neme, dan Susanti, berusaha untuk menyelamatkan kerajaan Indraloka yang fantastik dari Raja Bersiong yang jahat. Akan seseru dan semenarik apa sih film Upin dan Ipin kali ini? Oke deh, gak banyak basa-basi, langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah keris yang berada di dalam mulut sebuah batu. Kemudian datanglah seorang laki-laki dengan nama Bersiong ingin merebut tahta kerajaan Indraloka. Hingga akhirnya pertarungan pun tidak terelakkan. Bersiong berhasil mengalahkan Raja Indraloka, si pemilik asli keris Siamang Tunggal. Tapi sebelum kematiannya, Raja Indraloka membuat sebuah ramalan pada keris bahwa mereka yang terpilih akan datang membela. Kita kembali pada masa saat ini. Setelah lelah mengejar, akhirnya Upin dan Ipin mendapatkan kembali sendalnya yang dicuri Rembo. Kebiasaannya Rembo emang suka pakai sendal orang. Kemudian Upin dan Ipin pergi ke rumah Todalang untuk membantu membereskan gudang rumahnya. Berbagai barang unik dimiliki oleh Todalang, termasuk kumpulan keris. Itu semua adalah pusaka turun-temurun yang masih dijaga Todalang dari nenek moyangnya. Nah, Todalang juga memiliki sebuah keris pemberian Uncle Atong yang konon katanya itu merupakan sebuah keris Siamang Tunggal. Terus lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Rembo loncat sambil ngeberakin Todalang. Akhirnya Todalang pun meninggalkan Upin Ipin untuk merapikan gudangnya. Gak lama kemudian Upin dan Ipin disamperin nih sama teman-temannya. Ada Jarjit, Fizi, Ehsan, Mail, Meme, dan juga Susanti. Mereka pun akhirnya bersedia membantu untuk merapikan gudang supaya cepat selesai, lalu pergi untuk bermain. Salah satu peti yang sedang Ipin rapikan bergetar sendiri. Setelah diperiksa oleh mereka, ternyata peti itu berisikan sebuah keris Siamang Tunggal, keris sakti. Nah, Mail mencoba mengangkat keris itu, tapi ia tidak kuat. Kemudian, Upin dan Ipin mencoba mengangkatnya, lalu tidak sengaja mereka jatuhkan. Ehsan dengan spontan mengambil foto keris itu menggunakan handphonenya dan tidak sengaja memotret mantra yang tertulis di gagang keris. Keris itu pun membuka sebuah portal dan menyeret mereka semua ke dalamnya. Ipin, Fizi, Mail, dan Susanti jatuh di sebuah tempat yang tidak mereka ketahui sama sekali. Di sana juga ada seorang pemuda bernama Mat Jenin yang menuju ke tempat batu belah untuk mengambil dan menjual rambut yang tumbuh dari batu itu. Kemudian di sanalah Upin, Jarjit, Ehsan, dan Meme jatuh. Batu belah itu bisa menghisap juga menghempaskan mereka dengan kekuatan anginnya. Diketahuilah mereka semua terjatuh di tanah kerajaan Indraloka. Begitupun dengan Ipin, ia bersama yang lain menelusuri hutan untuk mencari keberadaan yang lainnya. Kenakalan mereka masih terus berlanjut di tempat ini dengan mencoba menangkap hewan. Di sana Ipin menemukan gagang keris Siamang Tunggal disertai dengan kedatangan Mail yang dikejar oleh pasukan lebah milik Bersiong. Beruntung, datang seorang bocah seusia mereka yang bernama Belalang menghalau semua lebah tersebut. Dan nyatanya, pasukan lebah itu adalah jelmaan dari dua orang siluman.
bocah itu meminta bayaran karena sudah menyelamatkan mereka semua dari kejaran Riang. Ipin dan yang lain juga nggak tahu alasan kenapa mereka bisa diincar. Karena cuaca semakin buruk dan malam mulai datang, belalang membawa mereka semua untuk ikut bersamanya. Di dalam istana, Bersiong sangat merasa marah bercampur gelisah karena merasakan kembali kehadiran energi Kris Yamang Tunggal. Ia pun menyuruh seorang peramal yang menjadi kunci untuk membuka batu belah dan para ajudannya untuk mencari kehadiran Kris Yamang Tunggal. Saat ini, Ipin bersama yang lain berada di rumah belalang. Rupanya, peramal Bersiong adalah ayahnya belalang sendiri. Gak pakai lama, ia pun mengajak mereka semua kabur bersembunyi dari Bersiong. Secara tidak sengaja, gagang keris jatuh dari kantong Ipin. Peramal pun langsung kaget dong mengetahui keris itu kembali lagi di tangan seorang bocah sesuai apa yang sudah diramalkan. Dan anehnya lagi, gak ada yang bisa mengangkat keris Yamang Tunggal selain Upin dan Ipin. Tiba-tiba, tanda bahaya berbunyi. Kemudian peramal segera membuka sebuah pintu rahasia untuk jalan kabur mereka, termasuk anaknya sendiri yang juga diamanatkan agar menjaga Ipin. Jalan rahasia itu tembus sampai ke pinggir pelabuhan megah. Lalu belalang segera mengajak mereka untuk mencari nahkoda ragam sesuai instruksi ayahnya. Di sisi lain, Mat Jenin merasa tidak asing dengan sarung keris itu. Ia mengaku-ngaku kalau sarung keris itu adalah miliknya untuk dijual, menghayal mendapatkan banyak uang, lalu menikahi putri kerajaan. Karena gak tahu harus kemana, Upin bersama yang lain terus mengikuti tujuan Mat Jenin deh sampai ke sebuah pulau pisang. Nah, selain pohon pisang, pulau itu juga dipenuhi oleh para bajak laut dan seorang nenek bernama Mak Deruma. Setiap petang, Mak Deruma terus memandangi patung batu anaknya yang pernah ia sumpah menjadi batu. Ceritanya nggak beda jauh sama cerita rakyat Malin Kundang yang berkisah tentang seorang anak durhaka pada ibunya hingga ia pun dikutuk menjadi batu. Cerita menyedihkan itu membuat Upin menjadi sangat prihatin dengan Mak Deruma. Ia pun mencoba meringankan beban kesedihan Mak Deruma dengan menyuruhnya agar memaafkan anaknya itu. Terungkaplah sebenarnya Mak Deruma sudah lama memaafkan kesalahan anaknya, tapi hal itu sulit untuk diucapkan. Dan sekaranglah baru Mak di rumah bisa mengucapkan kata maaf untuk anaknya. Tetesan tangis dari Mak di rumah menyebabkan keris Yamang Tunggal tumbuh. Tanpa diketahui oleh siapapun, keberadaan mereka sudah terlacak oleh lebah milik Bersiong. Di saat yang sama, Mat Jenin mencoba menipu para bajak laut dengan menjual sarung keris Yamang Tunggal. By the way, selain Upin, Ipin, dan Mat Jenin, gak ada lagi tuh yang bisa ngangkat sarung keris itu, seperti apapun usahanya. Nah, karena hanya Mak Deruma yang menyadari kalau sarung itu adalah sarung keris Yamang Tunggal, mereka pun harus segera pergi dari Pulau Pisang, sebab pasukan ikan pedang datang menyerang semua orang yang berada di pulau tersebut. Bersiong sudah mengetahui kalau Upin dan Ipin yang memegang keris Yamang Tunggal. Lalu dengan segera ia mengutus para ajudannya untuk mencari keberadaan Upin dan Ipin. Nah, Bersiong mau menghancurkan sebuah ramalan yang pernah dibuat oleh Raja Indraloka tadi di awal bahwa mereka yang terpilih akan datang membela. Sebuah acara panggung diadakan di pelabuhan megah. Semua orang pun bergegas untuk pergi menyaksikan acara tersebut, termasuk Upin bersama Mat Jenin dan yang lain. Acara itu mempertunjukkan wayang yang menceritakan tentang kisah Kris Yamang Tunggal akan datang bersama kesatria terpilih untuk mengalahkan Raja Bersiong. Di tengah acara, akhirnya Upin dan Ipin bisa bertemu kembali. Di saat yang bersamaan, para ajudan Bersiong Ri dan Ang tiba di tempat yang sama. Mereka mengincar keris yang dipegang oleh Upin dan Ipin. Warga setempat pun panik, kemudian melarikan diri. Sedangkan Mat Jenin dan pemilik acara wayang mencoba menahan mereka. Sayangnya, satu persatu teman Upin dan Ipin ditangkap oleh Ri dan Ang. Mat Jenin bersama yang lain mengejar mereka menggunakan kapal laut. Upin dan Ipin masih terus melawan mereka berdua dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Kemudian melompat menaiki kapal untuk diselamatkan.
Tri dan Ang masih mencoba menghadapi Upin dan Ipin, tapi kekuatan keris sangatlah hebat. Bisa menghalau jangkauannya hanya dengan sekali ayunan. Keadaan mereka jadi nggak menguntungkan karena teman-temannya tertangkap. Tri dan Ang pun mengancam Upin dan Ipin untuk menukar keris itu dengan teman-temannya yang akan mereka tawan di istana Raja Bersiong. Nah, Upin dan Ipin berencana untuk menyelamatkan mereka dan mengalahkan raja. Rupanya si pemilik kapal adalah Nakoda Ragam, orang yang dicari oleh belalang. Dia juga tahu jalan rahasia menuju ke dalam kerajaan. Pertama-tama, mereka akan berlayar ke Pulau Angan Makanan. Di sana, Upin dan Ipin masih sempat-sempatnya terpisah dari rombongan karena sendal milik Upin dicuri oleh makhluk aneh. Mereka mengejar makhluk tersebut sampai ke sebuah tempat. Nah, tempat tersebut membuat Upin dan Ipin lupa dengan tujuan mereka sebenarnya. Mereka malah asik bermain dengan binatang yang belum pernah mereka lihat. Sampai di sebuah goa, Upin dan Ipin mendengar lantunan cengkok dari dalam sana. Goa itu membawa mereka sampai ke Sungai Susu dan memperlihatkan sebuah ukiran yang ada di tembok sekitar mereka. Gambar-gambar itu membuat mereka menjadi sangat rindu dengan keluarganya yang berada di rumah. Upin dan Ipin juga melihat sosok opa bernama Kak Ros memanggil nama mereka. Lagi-lagi mereka tiba di sebuah tempat yang berbeda. Begitupun dengan Mat Jenin, belalang, dan ragam yang mengikuti mereka dari belakang. Di tempat itu mereka bertemu dengan Bawang Merah, gading penunggu goa cerita. Kisahnya, Bawang Merah dipenjara di dalam tempat tersebut karena difitnah oleh Bawang Putih yang juga kini sedang berada di dalam penjara di istana bersama teman-teman Upin dan Ipin. Di penjara itu juga mereka bertemu dengan ayahnya belalang dan hanya Upin dan Ipinlah yang bisa menyelamatkan mereka juga kerajaan Indraloka dari genggaman Raja Bersiong. Bawang Putih meminta maaf atas kesalahannya. Begitupun dengan Bawang Merah yang sudah memaafkan adiknya. Upin dan Ipin membuat Bawang Merah teringat masa kecilnya bersama Bawang Putih hingga ia pun terharu dan sedih karena sangat merindukan adiknya. Nah, tangisan Bawang Merah membuat sebuah keajaiban. Sumur rahasia menuju ke kerajaan kembali terisi dengan air. Lalu kejadian itu pun menumbuhkan kembali bilah keris Siamang Tunggal. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Bawang Merah juga ikut bersama mereka menuju istana Raja Bersiong. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka menuju ke dalam istana melalui penjara bawah tanah. Di sanalah teman-teman mereka, Bawang Putih dan ayahnya belalang ditahan. Setelah berhasil membebaskan mereka semua, para serangga datang menghadang. Mat Jenin bersama Raga masuk ke dalam istana dan semuanya terungkap di sini. Ternyata Mat Jenin adalah seorang pangeran, sedangkan Ragam adalah seorang panglima sekaligus pengawal setianya. Saat Raja Indraloka diserang Bersiong, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Ragam diperintahkan untuk mengutamakan nyawa pangeran, membawanya pergi untuk diselamatkan. Sedangkan Mat Jenin masih kesal karena Ragam tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Wah, pantesan Mat Jenin bisa ngangkat keris Siamang Tunggal karena dia anaknya Raja Indraloka. Mat Jenin gak boleh terlalu larut dalam kesedihannya. Karena ini adalah saatnya ia untuk menuntut bekas dendam kepada Bersiong. Sebab hanya dia satu-satunya penerus Raja Indraloka. Tetesan dari air mata Mat Jenin menjadi ujung bilah keris Siamang Tunggal. Dan di saat itu juga Bersiong datang untuk melawannya. Nasib Mat Jenin hampir sama seperti mendiang ayahnya. Beruntung, Upin dan Ipin datang untuk menusukkan keris ke punggung Bersiong. Belalang bersama yang lain melawan Ri dan Ang. Mereka juga dibantu oleh penghuni Pulau Pisang, Mak di rumah bersama para bajak laut yang lain. Ayah belalang bersama Mak di rumah pergi untuk melihat pangeran. Efek serangan keris belum berpengaruh pada Bersiong yang membuat Upin dan Ipin dalam keadaan berbahaya. Setelah membaca mantra yang tertulis di keris, Mat Jenin berubah menjadi roh kera putih, menyelamatkan Upin dan Ipin lalu kembali melawan Bersiong.
Upin dan Ipin ikut ambil peran dalam pertarungan mereka. Mereka berdua berhasil mengenai titik lemah Bersiong. Mahkota Bersiong berhasil dicabut. Itu adalah mahkota milik mendiang Raja Indraloka. Bersiong pun seketika musnah bersama dengan para ajudannya. Mereka semua berhasil. Istana kerajaan kembali ke pemiliknya yang sah. Sekarang waktunya Upin dan Ipin bersama teman-temannya pulang karena batu belah kembali membuka portal. Namun di sana mereka kembali bertemu dengan Bersiong yang kembali hidup. Sekali lagi Upin dan Ipin berhasil menemukan kelemahan Bersiong yang terletak di serangga. Dengan menggunakan keris Yamang Tunggal, Raja Jenin berhasil memastikan kematian Bersiong. Keris itu kembali buntung seperti sebelumnya, meneteskan 3 air untuk menghidupkan batu belah. Raja Jenin sangat berterima kasih dengan bantuan Upin dan Ipin bersama teman-temannya yang sudah membantu mengembalikan tahta kerajaan. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Kemudian Raja Jenin mengembalikan keris Yamang Tunggal yang mereka bawa sebagai hadiah. Dengan perasaan haru biru, mereka semua harus kembali pulang. Setelah kejadian yang sefantastis itu, mereka benar-benar kembali ke gudang tua milik Tok Dalang kayak tanpa terjadi apa-apa. Terus pas Tok Dalang ke gudang buat ngeliat keadaan, Tok Dalang auto dipeluk dong sama mereka semua. Dan Tok Dalang pastinya bingung. Kemudian film pun selesai bebarengan dengan Rembo yang dibawa ke kerajaan Indraloka. Nah, di scene after credit, Raja Jenin mendapat kabar buruk yang mana ada sebuah penyerangan terjadi di tempat yang berbeda. Wah, secara keseluruhan, film ini pastinya dapat mengembalikan nostalgia kisah-kisah rakyat ya. Dan tentu sangat menarik nih untuk kalian terjun ke dalam filmnya sendiri. By the way, pas nonton film ini sangat menyayangkan dah. Padahal kan Indonesia juga punya kebudayaan kayak gini ya. Seperti keris, wayang, cerita rakyat maling kundang, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa nggak ada yang ngegarap untuk menjadikan film ya? Biar anak-anak pada tahu dan peduli dengan budaya kita. Nah, setelah menikmati alur dari Botak Kembar ini, kalian mau request film apa lagi nih? Komen-komen di bawah ya. Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Ceritain dong di kolom komentar. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio! Thank you.